tongkolnya gede banget. Ya, ya Allah. Gimana? Puas, guys? Keren, keren banget. Mereka ada di kanan dan ada di kiri. Sekarang mereka lagi nyelam. Pokoknya kita sampai bingung ya, guys. Iya, bingung mau foto yang mana. Ini ada dua kamera. Sampai enggak tahu harus gimana. Hai guys, Tabib pun berjumpa lagi bersama channel Traveler Amatir. Kali ini saya berada di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, yaitu merupakan suatu desa yang memiliki destinasi wisata unggulan di Lampung. Karena di sini kita bisa melihat ikan lumba-lumba yang berada di laut lepas, bukan seperti pada umumnya kita melihat lumba-lumba di akuarium atau di televisi. Dengan menggunakan perahu, kami pun memulai petualangan hari ini. Yuk, ikuti terus perjalanannya. Setelah berlabuh sekitar 45 menit lamanya, kami pun akhirnya sampailah di mana tempat lumba-lumba sering menampakkan diri ke permukaan laut. Depan kita pas. Oh itu, ya Allah. Ya Allah. Oh my god. Halo, selamat pagi. Mantap, Bung. Tongkolnya gede banget. Ya, ya Allah. Gimana? Puas, guys? Keren, keren banget. Mereka ada di kanan dan ada di kiri. Sekarang mereka lagi nyelam. Pokoknya kita sampai bingung ya, guys? Iya, bingung mau foto yang mana. Ini ada dua kamera. Sampai gak tahu harus gimana. Mantep, guys. Mantap, adik. Dapat ikan, guys. Wah. Cocok. Amazing banget. Keren ya, guys. Foto, difoto, guys. Pak, boleh tahu mbaknya dari mana, Pak? Saya dari Jogja. Oh, jauh juga ya dari Jogja. Jadi di sini emang niat liburan ke sini apa gimana? Niatnya liburan ke sini pengen lihat lumba-lumba sih. Dan tadi lihat lumba-lumba apa yang paham. Wah. Oh. Ya. Mantep ya. Pokoknya puas lah ya. Puas banget. Asli. Morning ya, Pak. Jadi gimana harapannya untuk bisa bawa teman-teman ke sini apa gimana ya, gitu? Pengen banget bawa teman-teman, bawa keluarga ke sini, bisa.
iya. Oh, jadi begitu ya. Di sini ke sini itu sama siapa aja, guys? Ke sini sama teman-teman kantor, teman-teman main. Iya. Yang teman-teman dari Lampung. Jadi punya teman juga di Lampung, Kak? Ya, punya dong. Ya, alhamdulillah kalau gitu lah. Ya, semoga. Itu Mas Gondrong dari mana? Dari Jogja juga? Ya, dia orang Bantul. Orang Bantul, Kak. Ya, dia orang Bantul. Ini kan gak ada orang Jogja, ada orang Klaten. Dia gak di Jogja, di Gunung Kidul. Maaf, Gunung Kidul. Jadi kita tersebar, ada yang Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Oh, iya, iya, iya. Berarti dari kubu yang berbeda ini? Iya, jadi kan bukan dari yang berbeda, roh yang sama. Jadi kira-kira diakuin nggak ini? diakuin. Nama saya masih ada kok. Iklan Haji Juwandi. Ini tadi namanya dengan Mbak Neta Arista. Nah, IG-nya siapa tahu ada yang mau ini? Follow di @netaarista ya. Oke. Komen dan subscribe. Ini yang dari mana tahu Gunung Kidul. Itu bagus, semua sedia keselin. Bagus guys, maksudnya sick banget, pokoknya ya. Dan ini reporternya dari sini aja. Setelah puas dan dibikin bingung, kami pun akhirnya melakukan perjalanan pulang. Bingungnya karena terlalu banyak dan kami pun tidak tahu harus mengambil gambar yang mana. Usai sudah petualangan hari ini, setelah puas berpetualang, kami pun akhirnya melakukan perjalanan pulang. Untuk yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe, gratis loh.